guys. Hari ini aku datang ke Harajuku buat persiapan pulang ke Indonesia. Perusahaan apa yo? Buat hari ini aku pesan sebulan lalu. Jadi aku agak deg-degan ya. Erika nggak tahu hari ini aku pergi ke mana. Cuma aku bilang aku mau beli oleh-oleh buat Indonesia. Jadi waktu aku udah pulang ke rumah, mungkin dia kaget ya. Reaksinya gimana ya? Ayo cepet yuk. Guys, aku hilang jalan. Ini pertama kali pergi ke situ, jadi gak tahu mana ya. Udah lumayan lama aku tinggal di Jepang, tapi hilang. Syukurlah aku nyampe. Ayo. Suka-suka lo deh. Ya. Hey, yo. Foto Mary Chan. Menurut kalian gimana? Aku udah cantik guys. Jadi persiapan aku hari ini udah selesai. Ayo pulang. Terus diakusi jadi gimana ya? Bagus banget kan? Soalnya kita pergi ke Indonesia merah putih, jadi warnanya merah. Soalnya enak nggak? Enak. Hampir 3 jam aku ninggalin Meru-chan, jadi aku buru-buru pulang. Tapi ya ada Eri, jadi Eri jagain Meru-chan. Oh, jujur. Sebenarnya aku mau cepetan ketemu Meru-chan aja sih. Soalnya udah kangen deh. Pulang yuk. Gimana rasanya? Hijau coro hatiku sangat kenal berarti ya? Iya. Kamu ngapain ke salon? Apa? Belanjaannya oleh-oleh? Ya oleh-oleh itu aku. Apa kamu bilang buat persiapan ke Indonesia? Jadi persiapan ke Indonesia udah lengkap bro. Hah? Enggak, aku kira udah cantik. Oleh-oleh. Oleh-oleh itu aku deh. Aku sendiri. Gimana? Kirain beli oleh-oleh. Kamu gak puas? Nggak puas, kamu bagus banget tuh. Gimana? Ya bagus sih warnanya. Ya kan? Merah putih. Merah putih, Indonesia itu bukan merah sayang. Ini kayak warna itu ya, warna ini kasih pink. Enggak, kasih pink. Pink. Gimana? Kayak Blackpink gitu. Kayak Blackpink. Mana oleh-olehnya? Nggak ada oleh-oleh. Aku ini. Apa? Bentar kita ke ya, kurang aja. Beli oleh-oleh ya. Kirain kamu yang beli sendiri, aku udah nungguin 4 jam ini buat beli. Enggak. Tadi udah aku. 3 jam? Belum, udah 4 jam sayang. Oh iya ya. Kamu keluar tuh dari jam 10-an. Soalnya agak jauh ya. Ya agak jauh juga kan. Gimana? Jadi kamu benar-benar pikir aku beli oleh-oleh ya? Iya kan kamu bilang itu mau keluar. Ha. Iya. Ke salon. Bagus banget kan? Enggak, hasilnya bagus, tapi ya aku ketipu aja gitu. Enggak. Ah, jadi ini kayak prank ya? Ya enggak tahu, terserah kamu sih, tapi bagus sih. Iya, aku bagus ke Harajuku loh. Iya, mau lihat. Hah? Aku ke Harajuku. Salonnya? Iya, salonnya Harajuku. Sayang, kamu bayarnya pakai kartu kredit. Memang. Namanya Eddie.
aku nggak permasalahin oleh-olehnya mana. Oleh-oleh? Harum ya? Ya dari sarung kan? Harum Harajuku. Harum Harajuku. Udah pemuda kan? Udah pemuda, udah ini muda emang. Muda banget. Emang masih muda kan? Iya. Tak tungguin aku tidurin Merucang, terus aku ajak main, udah bangun aku kasih makan bubur. Oh. Terus nangis lagi, gendong lagi. Oleh-olehnya begini. Itu oleh-oleh buat aku kali. Tapi kamu juga libur kan? Jadi gak apa-apa. Oh, karo ah iya, aku tahu deh. Apa? Ya, soalnya kamu iri kan? Ya, kamu juga mau kan? Sebenarnya aku harap cukup terus ya ganti apa warnanya juga. Enggak, aku nggak pengen ganti warna juga. Ya, jadi masalahnya itu apa warnanya tuh, apa? Kamu bukan itu, aku masalahnya apa? Tadi pagi-pagi bangun ngurusin Merucang. Aku cuma sikat gigi sama ini kan, cuma cuci muka tuh cepet gitu kan, nggak pakai sabun lagi. Karena kamu mau keluar. Kotor lagi. Bukan gitu ya, inilah. Tapi aku juga udah bangun, terus ya main sama Merucang, ya sampai waktu itu, ya kan? Iya sih. Iya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, aku tuh aku masih nggak rapi, belum dandan, belum make up, tapi kamu udah ke salon. Aku cuma masih ada beleknya tuh. Bagus sih tapi. Ini bagus sih. Gak bobo ya? Iya bagus kan? Bagus sih. Warnanya benar-benar pink gitu. Enggak, jangan gitu deh. Udah buru-buru sih. Enggak, aku bukan ini, aku enggak bagian nih. Tapi mungkin ada sisanya. Coba angkat sama Merucang. Merucang udah mau itu mau bobo ya? Mau itu. Udah makan? Udah makan mau minum susu kayaknya. Sayang. Apa? Nyanyiin lagu, tapi dia enggak tidur. Giliran udah enggak nyanyi lagi, udah diem, tidur dia langsung. Kenapa ya? Jadi ya cuma berisik, ya berisik aja. Enggak usah gitu. Ya bagus ini warnanya bener. Ini warna ungu apa warna merah sayang? Merah. Lalu apa di bawah matahari ya lebih kelihatan dong. Oh gitu. Iya. Sekarang bagus. Ya di dalam rumah kan, jadi mungkin agak gelap ya. Oh. Eh kelihatannya benar-benar pink. Aku liatnya sih kayak red wine gitu loh. Oh iya ya. Enak dilihat kan? Jadi cakep deh. Iya. Kalau kamu gimana? Merucang masih inget nggak? Maminya inget nggak? Ayo. Inget nggak? Iya. Nggak dia udah ini ngantuk mau tidur saya. Bawa sama mama yuk. Iya ini. Yuk. Susuin. Sekarang kalau nggak susuin ntar dia udah makan kan? Iya sih tadi kasih makan bubur. Tapi iya oke. Kalau aku nggak menyusui mungkin sakit ya, sakit hati. Ntar bapaknya nyusuin. Ayo. Bagus sih sayang, coba kamu muter dulu. Apa? Jadi penasaran aku. Sini lah. Apa? Mana? Sini. Bagus sih. Ini bagus kan? Ini namanya apa? Keriting gantung apa namanya? Keriting gantung. Gak tau sih namanya. Curl ya? Iya. Bagus. Tapi bukan papan. Cewek apa cowok? Cowok. Yang itu. Yang begini. Kepala. Rumah tangga. Bukan. Kepala gedung. Kepala gedung. Kepala toko. Kepala toko. Iya, kepala toko. Tapi bohong, sama kayak kamu pergi mau ini senyum cari lagi barang buat pulang ke Indonesia. Tapi bohong. Merucang puas enggak sama papi? Ini emang sayang, ini mah hadiahnya buat aku atuh kalau gitu. Kenapa? Hah? Itu oleh-olehnya buat aku berarti kan? Iya bisa jadi ya. Tapi ntar pas kamu ke Indonesia, debuan lagi dong. Kenapa? Kepalanya, soalnya kan banyak debu di Indonesia. Ayo, rambutnya udah bagus-bagus, tapi ntar debuan. Duh, pulang-pulang kecewa. Kalau gitu, kita pulang ke Jepang ya. Ntar kesana lagi. Harajuku lagi? Iya, ganti lagi. Treatment lagi, begitu-begitu? Iya. Hmm.